Cuaca mendung di musim hujan yang kerap menyelimuti Jambi tidak menyurutkan niat kami untuk melihat persinggahan burung-burung migran asal Siberia, Eropa Timur. Konon Pantai Cemara di Jambi adalah salah satu tempat persinggahan burung-burung migran sebelum mereka melanjutkan ke Australia dan New Zealand. Pemandangan yang kami saksikan di Pantai Cemara ini memang luar biasa. Ribuan burung migran yang berkelompok mencari makan terbang dengan berbagai formasi. Pemandangan yang belum pernah kami saksikan langsung membuat mata dan hati kami puas. Kami memandangi beragam burung ini yang seolah tak kami percaya. Burung-burung ini sudah melalui perjalanan yang begitu panjang melintasi benua dari asalnya Asia Utara hingga ke belahan bumi bagian selatan. Untuk terbang, mereka untuk mencapai ketinggian tertentu mereka menggunakan arus udara panas naik, lalu pada titik-titik tertentu lalu mereka memanfaatkan arus angin untuk mencapai kecepatan paling tinggi seperti itu. Jadi kalau dia hanya terbang begitu saja mungkin tidak mungkin ya. Jadi ini kelebihan mereka, bisa memanfaatkan angin seperti itu. Jadi pada saat dia mau bermigrasi, biasanya burung ini menaikkan dulu berat badan mereka ya, dengan banyak mengkonsumsi makanan. Beberapa jenis bisa sampai 2 kali lipat dari badan sebenarnya. Dan satu hal yang menarik, mereka sangat efisien ya untuk menggunakan energinya. Mereka hanya menggunakan sekitar hampir 1 gram lah untuk melakukan terbang selama 1 jam. Berada di tengah alam yang hijau dan asri, jauh dari kebisingan dan polusi, serta menyaksikan langsung ribuan burung yang bergerak bagaikan menari membentuk formasi, merupakan karunia sang pencipta yang menakjubkan. Mengapa beragam burung itu datang dan singgah di wilayah negeri tercinta ini, khususnya di Pantai Cemara Jambi? Tak lain karena di kawasan sekitar Sumatera yang memiliki samudra dan rangkaian pegunungan serta hamparan lahan basah seperti rawa-rawa, mangrove, danau, dan perairan pantai dangkal lengkap dengan karangnya merupakan tempat yang ideal bagi persinggahan burung-burung migran. Di tempat ini, burung-burung migran dapat menemukan bahan makanan mereka yang melimpah.